kita mungkin tertanya-tanya apakah yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda ketika zamannya masyarakat diuji dengan wabak dan kemarau dan sebagainya. Maka satu contoh yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda iaitu dia akan turun kepada rakyatnya melihat sendiri bagaimana kesusahan mereka, merasakan bagaimana mereka itu dalam keadaan yang seolah-olah tidak ada harapan. Dan ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda mengantar utusan untuk negeri-negeri Islam yang lainnya daripada Damsyik dan sebagainya menghantarkan bantuan-bantuan kepada kawasan-kawasan yang ditimpa dengan sakit ataupun ujian ini. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda memutuskan untuk tidak mengutip cukai ataupun ufti daripada negeri-negeri sekitarnya. Dan dengan itu, meringankan bebanan kepada seluruh rakyat yang ditimpa dengan sakit. Inilah apa yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda ketika zaman penyakit ataupun wabak yang berlaku dalam lipatan sejarah orang Islam.